Halo Kak Gabriela, di depan mikrofonnya. Halo. Halo. Level 1 kosakata Korea ya. Iya. Ini nanti tinggal dijawab bahasa Koreanya apa, kalau nggak tahu bilang saya. Oke. Langsung dimulai. Oma. Dibaca. Oh, Omoni. Salah. Apa? Oh, Aboji. Salah. Omoni. Betul. Opa. Bukan, salah. Salah. Namsong Hyung Je Jame. Salah. Abuji. Betul. Nggak tahu, Kak. Yongsong Hyung Je Jame. Yusung. Yosong. Yosong Hong Je Jame. Salah. Upah lagi bisa di ini lagi nggak? Nggak kedengeran suaranya. Oh, kedengeran. Dibaca. Nam Nam Song Hong Hyung Je Jami. Salah. Oh iya, bisa diulang lagi nggak kak yang ini, yang perempuan? Yong Song. Okay. Yong Song Yusong. Hyung Je Yosong Hyung Je Jami. Salah. Nam Song Hyung Je Jame. Betul. Nggak tahu kak. Bumoi ya. Dibaca Bumoi kan? Bumoe. Bumoe. Salah. Yong Seng Hyung Je Jame. Ulangi. Yong Song Hyung Je Jame. Yosong. Yosong Hyung Je Jame. Yosong. Yosong. Oke. Salah. Bumoi. Betul. Yosong Hyung Se Jame. Betul. Aboji. Betul. Nam Song Yong Je Jame. Betul. Emoni. Omoni. Omoni. Oh, Omoni. Oke. Okay. Salah. Ganti jalur. Lanjut. Omoni. Betul. Yosong Hyung Je Jame. Betul. Bumoi. Betul. Aboji. Betul. Namsong Hyung Je Jame. Betul.
Kurang tahu. Omoniyeso Samchon Dangsin Egeso Samchon. Ini juga dibaca nanti, omongan nanti juga dibaca. Oh, oke, okay. Dang berarti Omoniyeso Ini dulu. Samchon. Ini Om dibaca. dulu. Om, terus Oh, bawahnya oke. Okay. dibaca. Oh, oke. Okay. Om, Salah. om. Aduh, ya benar. Salah. Aduh. Aku kurang tahu. Sebentar, Kak. Eolini saengmulhak jasik. 어린이 생물학 자식 에올린이 생물학 selesai ya, Pak? Ya, ini udah selesai. Tinggal perlu Oke. dimasukkan mikrofon. Kak, Om Komaria di depan mikrofon. Iya, Kak. Bang level 1. Iya, Kak. Kayak nyoba. Nggak tahu sama sekali. Mulai. Nggak tahu, Kak. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Salah. Nggak tahu, Kak. Haha, yuk. Gimana kan cara baca? Ahao ya. Ahao ya. Ahao ya. Haha, bukan aha. Hahao ya. Orang itu tadi apa ya? Oh ya. Betul. Nggak tahu, Kak. Sieno. Nggak tahu, Kak. Gimana bacanya? Dansei no kyoudai. Danse no kodai. Salah. Apa tadi? Hahao ya. Ya benar. Betul. Enggak tahu enggak. Kakak nomor berapa? Josei no kyoudai. Josei no kyoudai. Josei no kyoudai. Apa tadi? Nggak tahu, Kak. Nggak akan laki-laki. Nggak tahu, Kak. Lupa. Ini dibaca. Densei no kyoudai. Densei no kyoudai. Kyoudai. Densei no kyoudai. Salah. Kakak kandung perempuan apa tadi ya? Lupa, Kak. Joshie no kyoudai. Joshie no kyoudai. Tadi apa ya? Lupa, Kak. Danshie no kyoudai. Danshie no kyoudai. Wah, cek lagi, Kak. Lupa. Jonshie, danshie sama Jonshie. Oh, Jonshie no kyoudai. Joshie no kyoudai. Jonsei no kyoudai. Salah. Dansei no kyoudai. Dansei no kyoudai. Dansei no kyoudai. Ye-nya dibaca. Apanya, Kak? Ye. Ye. Oh, gimana caranya? Dansei no kyoudai. Danse no kyoudai. Nah, gitu. Salah. Oh, iya. Kalau ini tadi, Joshie no kyoudai. Betul. Nggak tahu, Kak. Kalau, ya. Gimana cara bacanya? Cici oya. Cici oya. Salah.
Danse no kyodai. Betul. Cicioya. Betul. Tapi apa itu ya? Hah, hahayo. Oh, iya. Salah. Ganti jalur. Oh ya. Betul. Hahayo. Hahaya. Salah. Ganti jalur. Oh ya. Betul. Danse no kyodai. Jose no kyodai, ya perempuan. Salah. Perbaikan. Haha, haha hoya. Ulangi. Haha hoya. Haha hoya. Yoshi dan kedai apa tadi lupa ya? Yoshi. Yoshi no kyodai. Ibu tadi apa ya? Haha, haha, oh ya. Betul. Joshi no kyodai. Betul. Ganti jalur. Oh ya. Betul. Joshi no kyodai. Betul. Apa tadi ayah? Lupa kak. Oh, cici waya. Cici waya. Ganti jalur. Joshi no kyodai. Betul. Oh ya. Betul. Cici waya. Betul. Haha waya. Betul. Danse no kyodai. Betul. Masalahnya lengkap ya. Oh iya tadi. Nah. Sinyalnya nih, ih, jelek banget sinyalnya. Nah, bisa. Mulai. Bentar. Jazaa'an bima ya. Fathah tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya dengung tiga harokat menjadi suara mim. Namanya apa? Ikhlab. Betul. Pengertian ikhlab adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, dibaca dengung tiga harokat menjadi suara mim. Gimana ya, lupa kak? Cek, lupa. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Oke, udah gitu aja ya. Salah. Pengertian izhar wajib adalah apabila ada nun sukun atau tan maaf ya, lupa. Apabila lupa kak. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya dan wawu dalam satu kata. Oh iya. Salah. Pengertian ikhlab apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Betul.
Awanum baina. Termasuk bacaan ikhlas alasannya. Dan mah tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya dengung tiga harokat menjadi suara mim. Ah, dengung tiga harokat menjadi suara mim. Doma tanwin. Pengertian idha. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya dan wawu dalam satu kata. Betul. Fa'in wa nun termasuk bacaan izhar wajib. Alasannya nun sukun bertemu dengan huruf wawu dalam satu kata. Betul. Dibaca jelas. Cara membaca ikhlab dimasukkan dengan dengung tiga harokat menjadi suara mim. Betul. Fit dunya termasuk bacaan idhar wajib. Alasannya nun sukun bertemu dengan huruf ya. Cara bacanya jelas dalam satu kata ya. Fidunya termasuk bacaan idhar wajib. Alasannya nun sukun bertemu dengan huruf ya. Dalam satu kata bacanya jelas. Salah. Iya kak. Awanum baina. Hiro jangan gangguin Umi lagi belajar. Sana sana sana. Iya ntar beli ya. Sana sana dulu ya. Iya nanti beli lagi. Awanum baina termasuk bacaan dan mah tanwin ber dan mah tanwin termasuk bacaan ikhlab. Alasannya dan mah tanwin bertemu dengan huruf ba dalam ikhlab ya dibacanya di dengung tiga harokat menjadi suara mim. Termasuk bacaan ikhlab, iya kak. Termasuk bacaan ikhlab, alasannya don mah tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya dengung tiga harokat menjadi suara mim. Betul. Bunyanun termasuk bacaan idhar wajib, alasannya nun sukun bertemu dengan huruf ya dalam kata dibacanya jelas. Betul. Kinwanun termasuk bacaan idhar wajib, alasannya nun sukun bertemu dengan huruf wawu dalam satu kata dibacanya jelas. Betul. Cara membaca idhar wajib jelas kak. Betul. Fid dunya termasuk bacaan idhar wajib, alasannya nun sukun bertemu dengan huruf ya dalam satu kata dibaca jelas. Emang masih ada semangka? Habis kan semangkanya? Betul. Punya udah habis. Nanti kan mikrofonnya. Iya, Kak. Makasih, Kak. Kak Umi, Kak Umi, di depan mikrofonnya. Sudah, Kak. Level 101. Dimulai. Mulai. Tidak tahu.
military aircraft. Salah. Tidak tahu. Air balon. Salah. Military aircraft. Betul. Lupa, lupa. Salah. Balon air, air balon. Air balon. Betul. Air balon. Nih. Helikopter. Betul. Helikopter. Tidak tahu. Spacecraft. Salah. Plane. Apa? Ini apa? Ini dia ini apa? Hilang kak. Sinyalnya. Play. Betul. Spacecraft. Betul. Military aircraft. Betul. Air balon. Betul. Plane. Betul. Helikopter. Betul. Spacecraft. Betul. Tidak tahu. Equals. Salah. Tidak tahu. Divided. Divided. Salah. Ini apa? Halo? Kami? Equals. Sama dengan equals. Betul. Tidak tahu. Minus. Salah. Nih. Bentar kak hilang. Sinyalnya buruk. Pindah tempat coba. Divided. Betul. Tidak tahu. Times multiple. Times multiplied. Salah.
Multiplied. Minus. Salah. Times multiplied. Betul. Plus. Betul. Minus. Betul. Tinggal udah habis, dimatikan mikrofonnya. Ya, terima kasih, Kak. Iya. Kak Semoyono di depan mikrofonnya. Sudah. Kosakata bahasa Inggris apa satu? Langsung dimulai. Nih, Tan. Dadu. Betul. Mother. Mother. R-nya. Mother. Ya, mother. Salah. Mother. Betul. Parent. Kurang S. Parents. Salah. Mother. Betul. Sister. Betul. Parents. Betul. Parents. Betul. Sister. Betul. Father. Betul. Mother. Betul. Brother. Betul. Anak kandung perempuan. Lupa tak? Son. Dokter. Dokter. Suami. Suami. Lupa tak? Husband, wife, ya. Salah. Anak kandung teman. Dokter. Betul. Aun. Betul. Down. Betul. Aun. Uncle, oh iya. Salah. Husband. Wife. Betul. Uncle. Betul. Aun. Betul. Husband, wife. Betul. Sound. Betul. Dokter. Betul. Kel. Betul. Tahun. Betul. Lupa dat. Main, iya. Yeah. Salah. Grandfather, grandmother. Betul. Woman. Betul. Lupa. Girl. Oh iya. Girl. Apa? Girl. 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 Salah. Man. Betul. Anak perempuan.
Woman, lupa. Lupa tak? Girl. Girl. Salah. Man. Betul. Anak perempuan. Girl. Betul. Man. Betul. Girl. Betul. Woman. Woman. Betul. Son. Oh boy. Boy. Ganti jalur. Grandfather, grandmother. Betul. Perempuan. Tau, dokter. Girl. Salah. Perbaikan. Oke, hati-hati, Dan. Kategori level 25. Lagi. Halo. Masih ada dua. Dad. Mau lagi enggak? Oke. Min ghillin termasuk bacaan idhar. Min ghil min ghillin termasuk bacaan idhar halqi. Alasannya ada nun sukun ketemu dengan huruf ghain. Cara membacanya jelas. An nafsin termasuk bacaan idhom bihunah. Alasannya ada nun sukun ketemu dengan huruf nun. Cara membacanya dengung tiga harokat. Betul. Mim malin termasuk bacaan idhom bihunah. Alasannya ada nun sukun ketemu dengan huruf mim. Cara membacanya dengung tiga harokat. Au min hadin termasuk bacaan idhar halqi. Alasannya ada kasro tanwin ketemu dengan huruf ha. Cara bacanya jelas. Betul. Azizun ghafurun termasuk bacaan idhar halqi. Alasannya ada tuma tanwin ketemu dengan huruf ghain. Cara bacanya jelas. Betul. Yauma idin wahiyah termasuk bacaan idgham bi ghunnah. Alasannya ada kasro tanwin ketemu dengan huruf wawu. Cara membacanya dengung tiga harokat. Wan har termasuk bacaan idhar halqi. Alasannya ada nun sukun ketemu dengan huruf ha. Cara membacanya jelas. Betul. Barqi yaj'aluna termasuk bacaan idgham bi ghunnah. Alasannya ada dhamma tanwin ketemu dengan huruf ya. Cara membacanya dengung tiga harokat. Yan auna termasuk bacaan idhar halqi. Alasannya ada nun sukun ketemu dengan huruf hamzah. Cara bacanya jelas. Betul. Thumma inna alaina termasuk bacaan hunnah musyaddadah. Alasannya ada nun tasdid, mim tasdid, nun tasdid. Cara bacanya dengung tiga harokat. Mim walin termasuk bacaan idgham bi ghunnah. Alasannya ada nun sukun ketemu dengan huruf wawu. Cara bacanya
dengung tiga harokat. Betul. Rahmatan lil alamin termasuk bacaan idgham bila gunnah. Alasannya ada fathah tanwin ketemu dengan huruf lam. Cara membacanya masuk tanpa dengung. Betul. Ra'ufur rahim termasuk bacaan idgham bila gunnah. Alasannya ada dhamma tanwin ketemu dengan huruf ra. Cara membacanya masuk tanpa dengung. Betul. Nida'an khafiyan termasuk bacaan idhar halki. Alasannya ada fathah tanwin ketemu dengan huruf kho. Cara membacanya jelas. Betul. Jannatin aliyatin termasuk bacaan idhar halki. Alasannya ada kasro tanwin ketemu dengan huruf ain. Cara membacanya jelas. Betul. Alhamdulillah. Kinwanun termasuk bacaan idhar wajib. Alasannya ada nun sukun ketemu dengan huruf wawu dalam satu kata. Cara membacanya jelas. Betul. Sinwanun termasuk bacaan idhar wajib. Alasannya ada nun sukun ketemu dengan huruf wawu. Cara membacanya jelas. Betul. Awanum baina termasuk bacaan iklab. Alasannya ada nun sukun, ada dhamma tanwin ketemu dengan huruf ba. Cara membacanya dengung tiga harokat masuk huruf mim. Menjadi huruf mim. Dengung tiga harokat menjadi suara mim. Pengertian idhar wajib. Apabila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ba. Dunia udah habis. Nggih, matur nuwun, Dad. Satu lagi. Level 2. Oh, nggih, Dad. Musa bahasa Arabnya Musa termasuk isim maksur. Alasannya ada alif bengkong di akhir kata. Musa isim maksur paling belakang. Alif bengkong huruf paling belakang alif bengkong. Ya. Isim maksur. Banyak wanita yang bernama Hindun. Hindatun bahasa Arabnya termasuk isim jamak mu'anas salim. Alasannya mengandung arti banyak khusus wanita. Hindatun isim mu'anas mengandung arti banyak perempuan. Benar itu kurang. Ya. Betul. Apa ya? Buyutun bahasa Arabnya termasuk isim buyutun. Termasuk isim taksir, jamak taksir. Alasannya mengandung arti banyak. Buyutun termasuk jamak taksir. Ternyata arti banyak tapi tidak beraturan. Ya. Salah. Musa bahasa Arabnya termasuk isim maksur. Alasannya huruf terakhir alif bengkong. Betul. Banyak muslim perempuan. Muslimatun bahasa Arabnya termasuk isim jamak mu'anas salim. Alasannya ternyata nanti banyak khusus perempuan. Betul.
Pengertian isim maksur, isim yang huruf terakhir katanya, huruf terakhir dalam huruf terakhir dalam satu kata, huruf terakhirnya alif bengkong. Baca. 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 Isim yang bengkong. Isim yang belakangnya alif bengkong. Salah. Isim maksur. Buyutun bahasa Arabnya termasuk isim mu'anas, isim jamak taksir. Alasannya mengandung arti banyak tapi tidak beraturan. Betul. Rijalun bahasa Arabnya termasuk isim jamak taksir, isim jamak taksir. Alasannya mengandung arti banyak tapi tidak beraturan. Betul. Burung puyuh. Talwa bahasa Arabnya termasuk isim maksur. Alasannya huruf terakhir alif bengkong. Betul. Banyak kitab. Kutubun bahasa Arabnya, kutubun bahasa Arabnya termasuk isim jamak taksir. Alasannya mengandung arti banyak tapi tidak beraturan. Betul. Pengertian isim jamak mu'anas salim, isim yang menyatakan arti banyak khusus perempuan. Betul. Pengertian isim jamak taksir, isim yang menyatakan banyak tapi tidak beraturan. Betul. Pengertian isim maksur, isim yang huruf terakhirnya alif bengkong. Isim yang belakangnya. Ini itu. Yang belakangnya alif, yang belakangnya. Itu kan huruf terakhir. Isim yang belakangnya alif bengkong. Pengertian isim jamak taksir, isim yang menyatakan hari ini saya juga terima kasih.